menemukan segalanya kecuali keadilan. Detik lagi. Musik mana? Sorry guys. Dah. Lagu zaman-zaman gue SMA tuh, Sir. Wah, gue enggak relate lagi. Santren. Maaf ya. Selamat datang di Honor of Kings. Biasanya minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Biasanya guys, biasanya di bawah menit 10 tuh orang lebih prioritas kuning. Tapi ada juga kalau main hero scaling orang lebih prioritas ungu gitu loh guys. Pesantren pacar berapa? 1 apa 2 gitu, lupa. Mampus. Mundur. Allah itu tidak ada dalam kamusku. Di clear monyet. Ayo bantu sini. Ada-ada aja kagak bisa lasit Neza. Gimana lasitnya? Kobaran apiku tetap bisa menyalakan medan perang. Mainnya lu banget tuh, Mas. Kayak mainnya baik deh, guys. Percaya gak kalian, guys? Mainnya baik. Rambutku emang ketinggalan zaman, tapi di zaman apapun aku pasti menang. Rekanmu telah eliminasi. Bertarunglah di saat orang-orang membutuhkan. Tadi sangguanya real baik kah? Iya ya. Dibilang gua enggak ada delay, guys. Jadi gampang kalau mau nabrak gua point pick-nya sama. Kena burung tuh. Shutdown-nya. Musuh telah tereliminasi. Main solo, main pick turnamen, guys. Pick turnamen tuh enggak bisa mabar. Gue nge-lag amat kok. Bang. Amin. Ini gue yang ngebug apa emang enggak bisa ngambil darah nih? Gue yang ngebakar gak bisa ngambil darah.
Oh, darah gua penuh. Ini mana nih teman gua nih? Bertarunglah di saat orang-orang membutuhkanmu. Oh alah. Langsung aja aim farmnya guys, apalagi deh woi. Jangan guys, jangan guys. Meski mudah begini, kobaran apiku tetap bisa menyalakan medan perang. Bisa main gak sih? Nezha Grassland kalahnya sama apa di landing? Timmu berhasil. Nezha Grassland kalahnya sama apa di landing? Sama, bisa sama Charlotte, sama Mulan juga bisa kalah guys. Astagfirullahaladzim, ke pick off dia jing. Kalau 4 lawan 1 aja mana bisa dibilang pemanasan. Ace. Yang kedua sih busuk. Itu guys, pengen cepat-cepat aja. Gue suka pakai yang ini guys. Grassland terkuat Dharma. Gue makanin damage-nya, tinggal finishing aja. Mahal gak guys? Saking mahalnya gak mampu beli, itu loh guys. Itu apa tuh kalau boleh didorong, didorong-dorong apaan itu sama Ying guys. Pai abang kangen. Orang adik gua. Semuanya serang Overlord. Kalau farmnya di Dark System tuh enggak guys. Jago gua semuanya sebenarnya. Cuman tadi timnya aja itu. Hai. Udah jadi ini, kita bikin ini guys.
biar makin gak bisa gerak nih ya, makin gak bisa gerak orang-orang guys. Gila ya, gak ada minion ya. Ying Clashland enak gak? Enggak dong, jangan dong. Enak buat gue caci maki kalau ketemu gue. Gak tau gue keris atau tau gak. Mana aja bang. Lah ini nge-live terus kok di YouTube. Top player TZ, gue masih ngikutin top player. Gampang itu mah, ntar juga ngerti sendiri. Yang penting mah gameplay aja dulu, adaptasi gameplay guys. Tiga orang loh. Anjing lah. Serius itu tiga orang udah gua zoning. Pada kemana warga gua? Tiga orang gua zoning guys. Mahal banget anjing cibai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaiser masih kepake nggak? Nggak terlalu sih. Di jungle paling. Berkumpul. Tuh minion atas lagi naik. Aku tetap bisa menyalakan medan perang. Tambah overload makin gacor tuh heal. Overload. Oh. Oh guys, gue pengen ini. Stop ngaji. Tower musuh bisa diulti nggak? Bisa nggak ya? Kalau tower kita bisa guys. Serang! Kalah itu tidak ada dalam kamusku. Marco gua kemana? Dari tadi tinggal follow up aja. Dari tadi guys. Tangannya deh ya. Hero damage di kelas paling enak kapan? Dharma sama Charlotte ya, skill favorit gua. Mau ngelawan kami? Jangan ya deh ya. Oh bukan, bukan Bayek mainnya. Gue pikir Bayek mainnya.